Halo kawan-kawan pecinta ukulele, balik lagi sama saya Irfan. Dan hari ini saya mau mencoba sebuah ukulele konser dari Bonai ya. Mereknya itu Bonai Ukulele. Ini nih, Bonai, ditulisnya mah Bondi ya, tapi dibacanya Bonai. Ini tuh brand Australia ya. Jadi sebenarnya Bonai itu sebuah pantai di pesisir Sydney, Australia ya gitu. Jadi namanya Bonai. Di spellingnya tuh Bonai bukan Bondi gitu. Nah, Bonai yang ada di saya ini tipe konset serinya BOMAC ya ini. Kita langsung aja lihat bagaimana penampakannya dari mulai atas sampai semuanya. Dari mulai headstocknya seperti ini. Jadi ini di headstocknya ada tulisan Bonai, ada logonya nih seperti segitiga, terus ada gelombang lautnya gitu. Ini headstocknya seperti ini ya, standar lah headstocknya. Terus ini juga dryer tuning pegnya gini ya, stainless warna silver itu. Terus untuk fingerboardnya seperti ini. Nah, ini fingerboardnya itu biasanya kan pakai rosewood ya, ini bukan rosewood, ini walnut seperti ini. Terus si bridge-nya juga walnut, juga walnut itu bahasa Indonesia apa ya, makanan si sandy itu apa, kenari ya. Ini kalau bodinya seperti ini bahannya mahoni, sampingnya juga mahoni ya seperti ini. Ini sudah elektrik, jadi ini ada preamp, berikut piezonya yang pasti di sini pickupnya. Nah, ini pakai UK300T ya, pak aktif, ada tunernya di sini seperti biasa. Nanti kita coba. Ini untuk saddle sama nutnya, ini tulang asli ya, ini tulang asli, jadi bukan plastik, keras, oke lah. Biasanya kalau nut sama saddlenya udah tulang itu udah oke. Untuk senarnya ini pakai Super Nilgat Aquila ya. Udah itu aja paling. Di dalamnya ini ada tulisan Bondi serinya yang tadi ya, BOMAC. Terus ini ada roset ukiran juga di sini, cukup cantik dan simpel, nggak alay juga sih, oke lah. Ini ada 18 fret. Nah, ini inlaynya itu biasanya kan bulat ya, ini custom inlaynya bagus segitiga, ada nggak sih, bagus dong. Halo ya, gini lah segitiga gitu. Oke, kurang lebih seperti itu penampakannya. Sekarang langsung aja kita coba bagaimana bunyinya ya. Thank you.
begitu suaranya kawan-kawan, kurang lebih ini oke banget sih. Harganya juga terjangkau, ini nggak nyampe 1 juta. Jadi udah dapat pick up, tuner, preamp aktif, terus ini desainnya juga oke. Ini official Bondi. Bisa kawan-kawan cek di Instagramnya Bondi Ukulele, atau di websitenya juga ada bondiukuleles.com kalau nggak salah ya. Kalau misalkan kawan-kawan minat sama ukulele ini, bisa DM Instagram saya di @sigufi. Mudah-mudahan masih ada, masih kebagian ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep on swimming. Mahalo.